Syukuran Agustusan di Gaza gak hanya cukup dengan keseruan lomba anak-anak, namun juga ada distribusi roti dari Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Melalui proses produksi roti yang dikontrol dengan baik, alhamdulillah ratusan paket roti hangat siap untuk dibagikan di Masjid Istiqlal Indonesia. Roti ini akan dibagikan untuk anak-anak penghafal Quran di Masjid Istiqlal Indonesia. Halaqah Quran yang selalu bisa melahirkan para hafiz setiap tahunnya. Harapannya, bantuan roti ini jadi penyemangat untuk mereka dan keluarga mereka di rumah, serta jadi berkah bagi sahabat kasih Palestina yang telah menitipkan sebagian rezekinya untuk mereka. Masya Allah, semoga berkah dan bermanfaat ya adik-adik. Terus semangat menghafal Quran ya. Semoga hafalannya berkah dan Allah wujudkan cita-cita kebaikannya di masa depan. Doakan kami ya adik-adik.